Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz harap semua dalam keadaan yang sehat dan sentiasa bersedia untuk menimba ilmu walaupun di rumah masing-masing. Okay. Alright. Okay, jadi Ustaz tahu sekarang kita telah masuk fasa total lockdown, iaitu kita semua kena duduk rumah. Jadi tak buat apa-apa. Jadi sementara duduk rumah ni, Ustaz akan habiskan silibus sebanyak 50% untuk peperiksaan pertengahan tahun. Okey, jadi kamu semua boleh buat ulang kaji dengan menonton semua video-video Ustaz di YouTube. Okey, kalau tak faham boleh tengok lagi, insyaAllah. Okey, sebelum Ustaz nak mulakan pembelajaran kita pada kali ini, jom kita baca doa memulakan pelajaran bersama-sama. InsyaAllah. Kawan-kawan, tadah tangan, mata pandang, tapak tangan, tangan paras dada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa syur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aytu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa ini, pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah dan semua akan ingat apa yang kamu belajar hari ini, insyaAllah. Okey, alhamdulillah, kita selesai membaca doa sebelum belajar. Dengan membaca doa tadi, Ustaz harap pembelajaran kita diberkati oleh Allah dan kita semua mudah ingat dan faham apa yang kita belajar. Okey, video kita pada kali ini, Ustaz akan sambung suku kata yang terbuka. Okey, pada video yang lepas ataupun kelas live yang lepas, kita belajar suku kata terbuka. Huruf alif sama dengan huruf A, betul? Okey, jadi Ustaz akan sambung seterusnya, iaitu huruf vokal E perpet. E perpet ni akan jadi huruf apa dalam Jawi kita belajar hari tu? Okay, dia takkan jadi huruf apa-apa. E perpet, dia takkan jadi apa-apa di pertengahan perkataan. Okay, tapi dalam Jawi, untuk ejaan Jawi yang Ustaz nak tunjuk ni, contoh je lah. Okay, tak apa, nanti kan Ustaz akan terangkan, kamu akan faham. Okay. Alright, kalau kamu ada buku teks Jawi Jaiz tahun 1, kamu boleh buka buku muka surat 33. Okay, kalau ada buku lah, kalau tak ada tak apa, Ustaz akan tunjuk dekat sebelah ni nanti, jangan risau. Okay, alright. Okay, kita pergi kepada unit yang kedua, muka surat 33, pola vokal E perpet. Okay, tengok dekat bawah ni, siapa ada buku tu, tengok pada kotak tu ataupun tengok dekat sebelah sini. Alright. Okay, dekat situ macam biasalah. Okay, kalau kita nak sambungkan huruf E perpet dengan huruf-huruf konsonan yang lain, setiap belakang dia tu akan ada huruf E. Ha, macam dekat sini, contoh dia huruf ba tambah dengan E perpet, dia akan jadi huruf ba sahaja. B-E, B-E-B. Okay, B-E-B. B-E-B sama dengan ba lah, huruf ba, B. Okay, huruf ta sama dengan T, E, T. Macam saya cakap tadi, huruf E perpet, dia takkan ada huruf di dalam huruf Jawi. Bunyi E perpet tu, tu, takkan ada huruf di dalam huruf Jawi. Kita buang huruf E tu. Alright, okay, faham eh? Sama semua, daripada huruf alif sampailah hurufnya, tak ada langsung penambahan huruf kalau huruf E perpet, bunyi E perpet. Okey, kamu boleh tengok gambar rajah ni, B E ba, T E ta, J E ja ataupun jim, bunyi dia je lah semua. B T J C D R S N P L M N W V H
Ianya. Okey, ustaz sebut satu-satu. Alright. Okey, kalau tak faham, cuba praktiskan bunyikan supaya kamu ingat. Okey, bila jumpa i-perpet je ada huruf dalam jawi. Alright. Okey, kita tengok contoh lebih dalam lagi untuk memahamkan kamu. Okey, tengok muka surat 34. Okey, muka surat 34 ni dibagi sekali pembahagian. Okey, kita tengok contoh huruf i-perpet dalam bahasa Melayu. Apa dia? Dera. Dera. Okey, dera. Tengok yang pertama tu kotak atas sekali tu. Okey, dera. Okey, tengok perkataan de. Okey. Dalam jawi de kita huruf dal sahaja. Dal sahaja. D E sama dengan dal. Okey, nampak tu huruf E tu dia potong. Tak ada dalam jawi. Okey, D E sama dengan dal. Bunyi dia de. Okey. R A ra sama dengan ra alif ra lah. Huruf vokal alif sama dengan A. Dera. Okey, jadi tengok perkataan bawah tu dia akan jadi dal ra alif dera sama dengan D E R A dera. Dalam jawi dal ra alif tiga huruf sahaja. Buang huruf i. I perpet tu dibuang. Dalam jawi tiada huruf i perpet. Okey, tapi dibunyikan bunyi i perpet tu. Bunyi ada tapi huruf je tiada. Jangan kamu hilangkan bunyi dia. Macam mana kamu nak bunyikan huruf konsonan yang tak ada huruf vokal? Tak boleh. Jadi ingat, huruf i perpet bunyinya ada tapi tiada huruf. Okey. Okey, tengok contoh yang kedua, peta. Okey, tengok peta. Peta. P E P T A T A. Peta. Okey, tu bahasa Melayu, tapi tengok dalam bahasa dalam tulisan Jawi, P E dibuang huruf I tu akan jadi huruf pa sahaja. Huruf pa tapi bunyi dia pe. P E P sama dengan huruf pa sahaja, pe. Pa pe. Okey. Kemudian T A T A sama dengan ta alif ta. Jadi tulisan dia P I P T E T A. Jawi dia pa ta alif peta. Okey, jadi faham eh? Alright. Okey, yang ketiga, contoh yang ketiga, celah. Celah. Okey, C E C L E L A, celah. Okey, dalam jawi ca ce lam alif la celah. Ca ce lam alif la celah. Okey, jadi ingat eh? Okey, sama je semua. Nampak bunyinya i pepet e be ke de ke ce ke te ke se ke she ke. Semua yang ada bunyi i pepet jangan letak huruf dalam jawi, tiada. Okey. Alright. Okey, kamu boleh contoh, tengok contoh yang lain, nanti ustaz akan bagi. Siapa yang boleh ada buku boleh tengok buku tu. Banyak contoh-contoh. Siapa yang tiada ustaz akan tunjuk dekat sini, kamu boleh pause. Okey, cuba praktiskan, cuba buat latihan menyebut, mengeja. InsyaAllah kamu akan faham. Okey. Alright. Okey, habis. Okey, kita tengok dekat aktiviti. Ni latihan untuk kamu membaca eh. Okey, kita tengok pada muka surat 35 ni. Okey, tengok dekat kotak-kotak biru tu. Okey, cuba bunyikan. Alif bunyi dia apa? Alif. Alif disamakan dengan bunyi dia kalau i pepet e. E. Okey, ba. Ba sama dengan be. Ta te. Jim je. Ca ce. Dal de. Ra re. Sin se. Nga nge. Pa pe. Kaf ke ga ge lam le mim me nun ne waw we va ve ha he ya ye dan last sekali nya nye. Semua dijadikan bunyinya nye 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 cuma belakang je. Bunyi dia tapi tiada penambahan huruf. Okey, jadi jangan keliru tau. Kamu sebab tu ustaz suruh kamu selalu membaca biar kamu dapat tahu perkataan tu guna i perpet ke tak ada i perpet. Biar kamu tahu ejaan dia. Okey, buat latihan membaca selalu.
Okey. Kerja rumah kamu untuk kali ni bukan kerja rumah pun. Tak ada pun. Ini just latihan membaca. Okey. Kamu buka muka surat 36. Okey, bukan muka surat 36. Okey, ini ustaz nak kamu membaca je petikan tu. Okey, je satu-satu. Tak apa, baca lambat tak apa. Ustaz tak ada marah pun, mak ayah tak ada marah pun kalau baca lambat. Asalkan kamu ada latihan untuk membaca. Okey, biar perlahan-lahan, lama-lama kamu akan mahir membaca. Okey. Okey, ada petikan dekat sini. Satu petikan tentang petani. Ha, petani di petani ke penternak ni? Ha, petani dan peternak. Ha. Okey, jadi petikan ni ustaz nak kamu baca satu per satu. Ha, kalau tak boleh baca laju, tak boleh baca lancar, kamu eja satu 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 huruf. Kemudian bunyikan. Okey? Ha, insya-Allah kamu akan berjaya. Okey, ustaz akan bacakan satu-satu. Okey, dengar dulu eh. Okey. Pak Abu seorang petani berjaya. Dia belah ikan keli di dalam sangkar. Itik diternak di tepi kolam dan ayam kampung di dalam reban. Okey. Pak Abu juga menanam sayur di kebun. Dia seorang yang rajin. Okey, dapat? Okey, siapa yang tak dapat apa yang ustaz baca tadi, kamu boleh rewind balik. Ulang balik video ni, dengar balik, baca sama-sama macam ustaz baca. Okey, ulang balik, dengar balik apa yang ustaz baca tadi, insya-Allah kamu akan dapat. Okey, baca sama-sama, ikut ustaz baca sama-sama macam mana. Okey? Alright. Itu sahaja untuk video kali ni. Ustaz akan sambung lagi pola-pola vokal buku kata terbuka yang lain. Lagi ada lagi dua. Okey. Ustaz akan sambung ke video yang lain. Okey, jadi kamu mahirkan dulu e-perpetnya macam mana. Okey. Alright, okey, sampai sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Okey, jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.